Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Mumtahanah. Ini ada Mas Soni yang akan belajar ditemani Ustazah Rahmah. Silakan, mudah-mudahan suaranya bisa berubah. Karena pada dasarnya suara dasarnya udah bagus banget. Cuman entah kalau baca Quran kayak ketahan, kayak yang punya penyakit asma apa bengek gitu ya. Ke hidung semua. Ya, ya, yang semangat. Saya menginginkan kamu yang maksimal seperti kamu ngomong, bahkan lebih ya, berwibawa. Ayo silakan Mbak Ustazah Rahmah dimulai. Oke. Silakan Mas Soni. Tak mau Mbak ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. Dibaca Mas. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. Okay. Jadi wa'aduakum. وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ gitu, mbaknya jangan dikeluarkan gitu ya. Boleh lagi, Mas? Dari Aulia. Enggak ya. Au ya. Au أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء. Kalau boleh diakum ya, tanggungan ini satu. Oh, tanggungan ya. Boleh, Mas? Baik. إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. Mimnya belum dibawa. Enggak ada, harus langsung nyamber Mbak ya? Iya, karena di sini ada mim guna ya. Akum udah berhenti. Oh, kalau enggak langsung diselesaikan gitu Mbak ya? Boleh kalau buat silakan. Kalau ini ayo. Ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Minal haqq ya, karena ini adalah qalqalah yang ada tajinya, jadi yang paling besar gitu. Diulangnya atau gimana ini, Mbak? Iya, Mbak. Oh, boleh, boleh dengar sekali lagi ya, karena di sini itu nyambernya harus minal haqqo. Nah, jangan tadi iya. Maksudnya kan masih langsung ya, seperti nggak ada tajwidnya. Coba ditajwidkan dulu, baru qalqalahnya keluar gitu ya. Oh, iya, Mbak. إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Ini atas, Mas. Atas, ya. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. Tuknya ditahan Mas, jangan ada e-nya ya. Tadi saya sedikit mendengar e. Dari wa iyyakum. Wa iyyakum ay ini langsung au gitu Mbak ya. Ya kayak nakurta. وَإِيَّاكُمْ أَنْ itu ditahan atau gimana coba? Enggak, tadi kan Mas Sony ada E-nya ya, jadi kayak
gitu kayak ada e-nya, tapi di sini nggak perlu. Jadi cukup dikagetkan saja atau Untuk dihentikan. gitu ya. Ya, untuk minu. Jadi tu minu bila coba. Iya. Wa i wa iyyakum untuk minu bila. Iya. Tapi bawahnya sedikit lagi loh Mas, sama tu-nya, nu-nya panjangin ya. Oh iya Mbak. Wa iyyakum an tu'minu billah. Minu Sedikit lagi loh Mas. Kurang ya Mbak ya. Dari an tu'minu, kalau mau ulang dari an tu'minu billah. An tu'minu billahi rabbikum. Bagus. In kuntum kharajat qalqala Mbak ya. Iya. In kuntum kharajatum jihada. Jadi berhenti. Boleh ya. Berhenti di situ Mbak ya? Enggak ya? Di mana Mbak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kharajtum jihadan fi sabili wa btigha. Fi sabili wa btigha amar. Kok pendek mau langsung dilanjutin nggak? Lanjut Pak ya. Iya. وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُصِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ. Dari alam boleh Mbak? Wa dari bil bil mawad apa dari ana alam? Wa ana ya? Iya. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Oke, terangkan di huruf lin tadi Mas. Akhfaytum. Coba lihat. Oh, gitu ya. A'lamu bima akhfat. Gitu Mbak ya. Fai ya, Mas, huruf lin. Yang saya masuk huruf linnya. Oh, linnya ya. Ya. A'lamu bima akhfayantum wa ma a'lantum. Oke, Mas, saya masih mendengar kho-nya itu kayak ada kembaliannya ya. Jangan dikasih kembalian. Jadi fokus kho, akh, akh. Tahan ada o-nya. Yuk. A'lamu bima akhfa'intum wa ma. Oke, udah fokus di ruho-nya udah bagus, tapi di fa-nya jangan di fa-i ya, bukan fa-i tapi fa-intum. Fa-intum. A'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Bagus. Suaranya keluar nggak, Mbak? Keluar sih, tapi lebih terangan nih kalau Pak Sony ngomong kayak gini ya. Coba nanti di ayat 2 kita latihan bukan menghilangkan nada enggak, tapi lebih fokus di makhraj dulu biar nadanya nanti ngikutin makhrajnya gitu ya Mas ya. Coba selesai dulu nih ayat 1-nya. Coba dari wamai
Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa. Ini sawa ya? Iya betul, sawa mat wajib. Wa may yaf'alhu minkum fa hati-hati hurufnya ya. Fa-nya tuh yaf, ngalir itu suara desisnya. Yaf. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Mas Soni, silakan di ayat keduanya. Nah, di ayat kedua ini, saya pengen dengar Mas Soni yang lagunya, tahan dulu, coba lebih terang, seperti sistemnya Pak Ustadz tadi yang beliau bilang ya. Jadi kita latihan dibaca dulu, apa adanya baru dilaguin. Boleh Mas Soni? Gimana bacanya itu, Mbak? Jadi cara membacanya adalah, jadi kayak, iya, gitu ya langsung. Jadi nggak ada nadanya sama sekali, kayak masih kita mencoba mengetahui, oh itu huruf apa saja sih, gitu. Coba, saya pengen putus dengar nyambung, Mas Mbak, ya? Nggak diputus nggak apa-apa, karena Mas Soni kan udah sangat lancar, jadi tinggal dibaca pelan, tapi tanpa lagu dulu. Jadi, iya, kofukum, gitu. Coba, tanpa lagu dulu. Iya, kofukum, ya, itu kayak dieja gitu, Mbak, ya? Ya, tapi nggak dieja ya, jadi dibaca apa adanya, cuman pakai sistem pelan tanpa lagu. Iya, kofukum yakunu lakum gitu. Coba. Iya, kofukum yakunu lakum. Tapi Mas Soni masih terputus. Coba gending aja. Iya, kofukum yakunu lakum. Coba. Iya, kofukum yakunu lakum. Nah, gitu. Jadi ini lakumnya itu udah terang, jadi udah nggak ke hidung loh, Mas. Tapi lakumnya saja. Tapi dari depan tadi masih ke hidung. Itu yang saya dengar. Coba lebih lantang lagi. Iya, jadi saya dulu juga kayak gitu, Mas Soni. Cuman saya memberanikan diri itu lebih terang lagi ya, dalam artian oh saya menghilangin, dulu kan saya sukanya gini bismillah gitu ya, jadi nadanya saya baik-baikin, dalam artian baik-baikin untuk biar didengarnya tuh enak atau saya merasa juga enak ya gitu, tapi ternyata itu malahan yang bikin kurang bagus kata teman-teman yang lainnya gitu ya, termasuk kata Pak Ustadz. Makanya ya, saya rubah menjadi nadanya lebih ke makro dulu, baru nadanya mengikutin seperti air ngalir gitu. Jadi bismillah, nah itu kan lebih terang lagi, bukan yang tadi bismillahirrahmanirrahim. Itu saya dulu pakai gitu, cuman saya rubah menjadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya fokus di makronya saja tanpa mementingkan lagu gitu loh, Mas. Oh gitu, coba. Mbak, ya. Coba di sini juga. Iya, kofu. Nah, saya juga nggak mementingin lagu. Jadi, saya cukup di makronya saja gitu. Coba. Iya, kofu kumiyaku. Subhanallah, Mas, ini bagus banget. Coba lagi. Iya, kofu kumiyaku nulakum. Nah, gitu. Nah, nanti kalau Mas Soni mau dinadain tinggi lagi, boleh itu. Tapi ingat, makhrajnya harus seperti itu, terangnya gitu. Jadi, jangan dirubah menjadi ke hidung. Ini terang, Mbak, ya? Yuk. Nanti berubah lagi, Pak, ya, kalau nah, ini lagu, ya? Nggak apa-apa. Insya Allah, perubahan itu nanti Mas Soni latihan lantang aja, ya. Lantang. Lebih mendingin ke makhraj dulu, biar lagunya nanti ngikut lagi, gitu. Yuk. Dari down apa dari mana ya, itu mbak? Belajar dari bawahnya. A'da aw wa yabsutu ilaikum. Oke, kol-kolahnya harus diperhatikan ya tentang silahkan lagi. A'da aw wa yabsutu ilaikum.
Jadi ada itu tetap ya. Jadi A-nya juga harus terang, jangan ke jangan dikeainin dulu tapi ada au. Nah, terang lagi. Au. Coba lagi. Ada au ya bersutu ilaikum. Nah, gitu. Coba diayun dikit boleh ya, Mas Oni. Jadi biar nggak kayak di ikro banget. Coba. Boleh, boleh, Mas. Cuman harus terang lagi itu. Lagi. Di lagu lagi, hilang lagi. Nggak, nggak. Jadi gini, Mas Oni kan bacanya takut ya. Jadi kayak masih ada wajab gitu kan. Jadi masih di ikro. Coba di kita naik kelas lagi. Ada walaupun kita makronya terang tapi sedikit mengayunkan ke nada naik. Ada ya basutu ilaikum. Coba. Ada ya basutu ilaikum. Nah, nanti Mas Soni boleh digeli-gelikin lagi karena Mas Soni kan bakat ya, kalau saya nggak bakat gitu. Coba lagi di sini dari ilaikum. Ilaikum aydiyahum. Itu Mbak ya. Kayak dia betul Mbak. Tapi kayak tadi bagus, diayun lagi yuk. Ilaikum. Ilaikum aydiyahum wa alsinatahum. Jangan takut. Ilaikum aydiyahum wa alsinatahum. Gitu kan? Coba. Ilaikum aydiyahum wa alsinatahum. Nah, lebih terang kayak gitu, Mas. Jadi wa alsinatahum. Wa alsinatahum bisu'i wa wadda'i. Wawaddu. Jadi hilang buyar semua ini kan. Ya, mohon maaf Mas Ani ya, coba. Jadi itu bisu, su-nya tetap ngalir ya. Jadi terang huruf sin. Yuk. Wa alsinatahum. Wa alsinatahum bisu'i wa waddu lau takfurun. Iya, nah, tapi Mas Soni kedengeran ini ya, bingung, jangan bingung Mas, saya cuman ya, kepengen Mas Soni. Jadi gimana? Jangan bingung ya, jadi Mas Soni itu lebih lantang di makhrajnya gitu aja ya, jangan bingung Mas, tetap kayak Mas Soni yang biasanya gitu. Wa alsinatahum bisu, ya jadi nyambernya juga harus terang, terang bunyinya gitu. Wa alsinatahum bisu'i wa waddu. Gitu. Tapi saya nggak kuat kalau nggak salah ini. Wa als... saya malah ke lagu lagi. Wa alsinatahum bisu'i wa waddu lau takfurun. Suaranya, Mbak, ya. Bagus banget. Saya nggak punya lagu, Mas. Saya cuma fokus di terang makronya biar nggak bendeng ke hidung saya, gitu. Coba, Mas. Wa alsinatahum bisu'i wa wadulu takfurun. Oke, di sini du, lau ya, huruf lin. Lagi, Mas. Wa alsinatahum bisu'i. Ya, Mbak. Wa'al ya, bukan wal, tapi wa'al sinatahum. Wa'al. Itu terang Mas ngomongnya, wa'al gitu, kayak tadi coba. Wa'al gitu. Wa'al. Nah, lagi. Wa'al sinatahum bisu'i wa waddu lau takfurun. Alhamdulillah, sedikit nih ya. Alhamdulillah ada perubahan loh Mas. Saya merasa lebih lagi di sini. Harus di ini apa Mbak ya, apa namanya, di kayak ikro satu apa ya? enggak kok, tapi Mas Soni bagus kok, tinggal pede aja yuk. Jangan gini Mas Soni, jangan merasa kurang pede ketika belum kedengeran lagunya gitu, karena untuk menghilangkan nada ke hidung kita itu harus lebih terang lagi itu loh Mas sebenarnya. Nanti kalau kalau Mas Soni kan udah bakat lagu,
Kalau udah bisa makrutnya udah tepat di situ baru diayun gitu. Yuk. La tawfa'akum arhamukum. Oke, hati-hati Mas di sini ya. Ketika ikfa, kita nggak boleh menambahkan mad di ikfa atau di gunnah gitu ya. Jadi nggak boleh lang, a-nya kepanjangan jangan, tapi langsung ke ikfanya. Lang, ya yang dipanjang adalah ikfanya bukan a-nya. Coba. Yang mana itu, Mbak? Yang di awal, yang ini. Tadi Mas Sony kan a-nya panjang ya. Jadi belum ke ikfa ya. Udah panjang. Coba. Lang, nah, langsung ke ikfa baru di ayun. Itu Mbak ya, langsung ini ya, pendengung ya. Betul. Lan tawfa'akum arhamukum wala auladukum. Boleh, lalu? Yaumal qiyamati yafsilu bainahum. Bainakum kum, terang bunyi matinya. Ulangin lagi. Bainakum ya. Yaumal qiyamati fa yafsa. Hanya dieja lagi jadinya. Yaumal qiyamati. Hati-hati di Yaumal tahan. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Oh, Mas Soni kok jadi kedengarannya kayak galau ya. Coba jangan galau, Mas. Semangat ya. Yaumal qiyamati yaf. Jadi dari ti langsung ke yaf gitu, Mas. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Coba. Oh, karena biasa di lagu jadi nggak di lagu bingung Mbak ya jadinya. Iya. Nggak, Mbak mau ketemu hurufnya apa gitu jadinya lambat. Iya. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Oke, lalu coba ya. Wallahu bima ta'amaluna bisina basir. Oke, Mas coba yuk pakai nada naik boleh-boleh ya biar Mas Soni enggak sedikit melo. Boleh naikin. Wallah, jadi lafal Allah. Hati-hati. Wallahu bima ta'amaluna basir. Coba. Wallahu bima ta'amaluna basir. Bagus gitu. Terus bawahnya Mas. Pada kanat. Kayaknya apa ini tadi? Pada kanat lakum uswatun hasanah. Uswatun hasanatun fi Ibrahima wallazina berhenti di. Oke, kurang nyamper di wallazina ya, hati-hati. Oh iya Mbak, panjang ya. Dari mana nih? Uswatun. Boleh dari wallazina ma'ahu. Dikadang juga boleh. Ibrahim wallazina ma'ah. Ya, ru'ainnya kurang terang. Wallazina ma'ah. Coba. Wallazina ma'ah. Bagus. Terus depannya. Iqalu liqumihim inna itu liqum ya huruf lin lagi
Iqalu liqaumihim inna yura'a. Ini Bu. ro-nya yang panjang apa a-nya yang panjang, Mbak? A-nya, yang panjang A-nya di situ ya. Di sini itu juga termasuk apa itu ya, karena A bertemu dengan Hamzah ya. Kalau nggak salah, nanti tanya sama Pak Ustadz. Insya Allah di sini tuh, kalau menurut saya nih ya, mat wajib ya, karena bertemu dengan Hamzah di satu kalimat gitu. Jadi roa gitu Mbak ya langsung ya. Ya. Iqalu liqaumihim in. Hati-hati ya. Liqaum Mbak ya. Iya. Iqalu liqaum gitu kan. Belum. Liqaumihim. Liqaumihim inna bur'a bur'a ya. Ulang dari ilko lagi, Mas. Oh, dari situ ya. Iya. Nanti berhentinya di mingkum. Jadi buyar semuanya, Mbak. Mohon maaf, Mas Soni ya. Ilqalu liqaumihim inna bura'u minkum. Bagus. Terus wa mimma. Oh, boleh langsung lanjut Mbak ya dari situ ya. Boleh, kan itu huruf wawu ya kalau mau ulang. Tapi kalau mau diulang dari sini juga harus dari sini, Mas, panjang ya. Oh, inna. Jadi gimana? Langsung aja ya. Silakan. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Oke. Kafarna bikum wa bada bainana ya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum. Oke, di yang saya lingkarin sini, Mas, di sini jangan bayi ya, jangan dipisah, tapi langsung ke huruf linnya. Jadi, wabada bayinana, jadi bayinana, ke iya langsung, coba. Dari kafar lagi. Kafarna bikum wabada bayinana. Bagus, ulang dari wabainakum. Wabainakumul adawatu wal baghdha. Wal baghdha. Ya, dari situ ya, Mbak. Iya. Yeah. Wal-baghdha'u abadan hat. Idhar ya. Jangan ragu itu idhar. Wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Oke, nu-nya panjang ya, Mas, ya? Nu, oh iya. Ya. Keliru terus. Nggak apa-apa. Abadan. Iya, silakan. Oh, kirain lah, enggak ini. Silakan lagi. Abadan had. Tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim.
Oke, sebenarnya ini tadi abadan itu langsung gading di ayat depannya ya. Nah, kalau tadi Mas Tony ngulang dari hatta tu'minu itu udah ke ayat depannya gitu, kalimat depannya. Gak apa-apa. Silakan tadi berhenti di mana? Ila qawli, ila qawla ya. Silakan. Illa qawla Ibrahim ini ayah. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka wa ma. Oke, kalau nggak kuat boleh berhenti di sini ya, Mas ya. Kalau nggak kuat, ya. Jadi Firon Nalak, nah itu dikasih Hamas. Hamas. Nanti, jadi biar nggak di apa ya ngosom gitu bahasa ini. Ya. Dari Ila lagi. Illa qawla Ibrahim li abi. Jangan ragu. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfirunna lak. Bagus. Terus dari sini? Dari la'at. La astaghfirunna lak wa ma amliku la astaghfirunna laka wa ma amliku laka min minallah minallah. La astaghfirunnaka laka wa la astaghfirunnaka wa ma amliku laka min Allah. Alhamdulillah, bagus. Yuk, saya naikkan dulu. Nah. Di sini ya. Ya Mas, dari Wama lagi ya. Wama. Dari mana? Ya, bagus itu. Wama amliku laka minallahi min syai. Min syai ya. Min syai. Yang baru dihenti. Gitu ya. Tapi haknya di sini minallahi, hi-nya juga kurang tadi. Yuk lagi. Wa ma amliku laka minallahi min syai. Oke, syai ya. Syai ketika mendapat huruf lin baru diayun. Syai ya, kita. Bagus. Tiga harokat apa berapa itu, Pak? Empat ya. Tergantung, karena kalau di akhir ayat ya, di akhir bacaan, kalau setiap kali berhenti itu boleh, Mas Soni punya patokan sendiri ya, karena punya nada harus punya patokan, dalam artian kalau Mas Soni membacanya itu dihentikannya semuanya dua harokat, di belakangnya semuanya dua, gitu, nanti biar dengernya itu enak. Nah, tapi kalau Mas Soni semuanya empat, dari awal empat, ketika berhenti empat harokat, semuanya empat, gitu boleh, jadi terserah Mas Soni, yang penting kalau bisa diatur, gitu aja. Yuk di sini. Alhamdulillah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika an
langsung bawah, Mbak, ya. Iya, boleh-boleh. Tapi tadi saya fokus di sini kurang nyamber ya. Tawakal, jadi nyamber dulu baru di ini, lepas. Coba. Rabbana alaika tawakkalna. Gitu, Mbak. Tawakkalna. Jadi itu terang ya. Tawakkal. Jadi tawakkalna. Ya. Rabbana alaika wa Rabbana alaika tawakkal Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anab. Berhenti langsung akhir ya. Kalau mau berhenti boleh di sini dikasih hamzah ini ya boleh gitu Mas. Boleh. Kalau mau berhenti di bawah juga boleh. Ana bena gitu dikasih mata ini. Terserah Mas Sony kuatnya sampai mana. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika wa ilaik gitu ya. Iya, kalau mau berhenti wa ilaik, kalau mau digandeng boleh wa ilaika ana bena gitu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Ragu Mbak ya. Jangan ragu. Ragu ya. Nah, ayo lagi. Kurang lantang apa ya? Di bawahnya aja kurang kurang pede di bawah tadi. Ana bena gitu lagi. Rabbana alaika Rabbana alaika tawakkalna wa ilaik. Bagus, dari wa ilaika. Wa ilaika abna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Soknya masir ya, walaupun huruf so harus dapat. Coba lagi. Wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Nah gitu ya Mas Sony ya, jadi tetap menjaga kaidah-kaidah huruf tertentu. Mahrasnya Mbak ya. Iya, yeah. Yuk terus. Rabbana Mbak ya. Iya. Yeah. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzin. Kalau boleh di kafaru bisa enggak, Mas? Oh, di situ ya. Coba dengar lagi kalau kuat. Rabbana la taj'alna fitnatan lil-ladzi. Jadi kayak ini apa? Kembali ke kro lagi. Kalau kalau enggak kuat boleh berhenti di sini juga Mas ya. Fitnah. Iya Mas. Bagaimanapun kau suka senangnya sama Sony, tetap aja harus memberikan kritik yang positif. Sony tuh kasihan. Kayaknya suaranya tuh kayak ketahan banget. Gitu. Jadi kan saya tadi bilang, Sony itu lebih baik lebih bagus enggak pakai lagu. Itu sementara ini. Jadi kalau pakai lagu tuh kayak orang yang kepaksa gitu loh. Orang mau enggak mau sekolah, enggak mau kerja, disuruh kerja. Kayaknya kayak gitu nadanya itu. Tapi tadi sedikit Pak buyar itunya. Jadi saya kembali aja gitu. Ya, iya, harus, iya ya buyar gak boleh itu resiko. Ini kan Wildan kedua sama ini dua-duanya ini. Ini punya lagu, lagu sendiri. Kalau Wildan masih Wildan kenceng masih nggak kenceng. Ini dia kencengnya ke hidung.
Sony, jangan ya, salah menerima ya. Saya ya, itu saya itu bukan penyanyi. Maksud saya kalau nyanyi sedikit bisa. Kalau kesananya kata si Umi, ayah mendingan nggak nyanyi deh, nggak enakan gitu. Sama sebetulnya saya kalau buka rahasianya, saya pun sama. Kalau baca Quran kencang saya nggak kuat. Makanya saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau tinggi Bismillahirrahmanirrahim, jelek kayak kau gitu tuh. Dan kau semakin dilaguin, panjang pendeknya juga nggak karuan. Bukan hanya hurufnya aja. Jadi ya kalau saran saya, sementara lagunya biasa saja, dasar dulu, datar dulu ya. Gitu. Insya Allah ke depan juga kamu nggak usah khawatir ya, masih banyak waktu kok. Itu ya Son ya. Iya ya Pak. Baik. Nah, ini karena rekamannya di double.